Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Muslimin muslimat rahimakumullah, sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika dan saat ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat masa yang memungkinkan kita dapat bersama. Mudah-mudahan ianya beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam suasana PKP. Ya, kita Allahumma salli ala sayidina Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik ini yang apa PKP untuk kali yang kedua. Jadi kita tidak dapat melaksanakan program majlis ilmu secara bersemuka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberikan ruang kepada kita untuk apa tidak dapat bersama dalam majlis ilmu. Muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan Maghrib Isyak yang ada pada hari ini sebagai pengisian untuk kali ini, marilah bersama kita merenung daripada Al-Quranul Karim. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dalam kehidupan kita ini kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Jadi virus ini, pandemik ini, penyakit dan sebagainya adalah ujian daripada Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan pada malam yang mulia ini, marilah kita merenung sebagai motivasi kepada diri kita daripada Al-Quranul Karim, iaitu ayat yang ke-155 hingga 157 dari surah Al-Baqarah. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa dan kami pasti akan menguji kamu. Ya, hari ini Allah uji kita dengan khauf, dengan takut. Jadi sebelum itu muslimin muslimat rahimakumullah, kita baca dulu 3 ayat yang akan kita kupas secara ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaAllah kita baca dulu dari ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Muslimin muslimat rahimakumullah, seterusnya kita tengok terjemahan dari ayat tersebut, ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dengan sedikit ketakutan.
walju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus jiwa, wat thamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat daripada Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tiga ayat yang kita bicarakan pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberikan pengajaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ya, antara ujian yang disebutkan dalam ayat 155 ini, yang pertama khauf, takut. Yang kedua ju', lapar. Yang ketiga wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta, sedikit harta. Wal anfus, kehilangan nyawa. Wat thamarat, sedikit daripada buah-buahan. Dan di penghujung ayat 155 ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengkhabarkan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap ujian yang diturunkan oleh Allah, maka selayaknya orang yang beriman sepatutnya bersabar dengan setiap ujian daripada Allah. Kerana ujian itu ada hikmah di sebalik daripada ujian. Kerana ujian ini Allahumma salli ala Muhammad, tidak sama, boleh jadi berbeza-beza bagi setiap orang. Boleh jadi Allah uji orang ni dengan sedikit harta, kemudian Allah uji orang ni dengan ketakutan, Allah uji orang ni dengan hilang nyawa orang yang dia sayang. Maka di sana masing-masing ujian yang diuji oleh Allah, maka selayaknya sebagai orang yang beriman bersabar. Ya, jalan pertama keluar daripada lafaz sebagai keimanan dia kepada Allah, keluar daripada lidah dia, alladzina idza asabatuhum musibah, itu apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa ujian daripada Allah, apa-apa pun ujian. Baik pandemik COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Maka lafaz istirja kita kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah, kami daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Baik dalam kehidupan kita di dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah ya, kita hidup hari ini, kita hidup, dan suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita diuji umpamanya, mari perasaan takut ya, kita takut dengan COVID-19. Ya, tipulah kalau dia kata tak takut dengan virus ini. Kerana virus ni tak nampak. Jadi selayaknya kita patuh kepada garis panduan. Garis panduan itu adalah bertujuan untuk mengelak atau menghindarkan diri, langkah pencegahan daripada kena kepada virus tersebut. Seumpama kita analogi kepada perkara yang kita takut tu yang kita nampak. Contoh kita beri harimau. Ya, kita nampak depan mata kita ada harimau. Takkanlah kita makin menghampiri harimau, pasti kita akan melarikan diri, menjauhkan diri daripada harimau tersebut. Demikianlah dengan virus ini, kerana virus ini memberikan mudarat, bahaya. Boleh sampai kepada menghilangkan nyawa dengan izin Allah. Ya, semuanya dengan izin Allah berlaku. Baik, itu antara doa yang kita baca berkaitan dengan virus ni, dengan pandemik ni, dengan penyakit ni. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Ya Allah, sesungguhnya marad, penyakit, virus dan sebagainya, jundun min junudik, adalah tentera daripada tentera-tenteramu.
Tusibu bihi man tasya', engkau beri musibah, engkau mengenakan, menimpakan penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasya', engkau menghindarkan, mengelak daripada penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Maka benarlah, kerana kita meletakkan segala sesuatu itu datang daripada Allah selain daripada kita berusaha, kerana menjadi tuntutan kepada kita untuk berikhtiar, ya. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan ni, maka kita kena ikhtiarlah untuk mengelak dan mencegah diri kita daripada terkena, ya. Maka segala garis panduan yang dikeluarkan itu adalah jalan untuk kepada proses, ya, untuk menghindarkan diri atau mengelak daripada terkena. Kalau dengan izin Allah, Allah berkehendak nak bagi kena, ya kenalah. Ya, boleh jadi kita jaga dah garis panduan tu, SOP jaga betul dah. Ya, kalau Allah nak bagi kena, maka kenalah. Boleh jadi kita beri contoh bagaimana nak isi minyak, ya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, nak isi minyak, ya. Kalau sebelum kita nak isi minyak tu, ada orang yang isi minyak sebelum itu yang positif COVID. Nah, dia pegang nozzle minyak tu. Kemudian selepas daripada dia, kita tak tahulah dia tu positif, kan? Mana kita nampak, tak seperti harimau dan sebagainya yang lain kita nampak tu, tak apalah. Ini kita tak nampak, maka ada Allah berkehendak, ya, nak beri kena kepada kita yang disebutkan tadi, tusibu bihi man tasya', Allah menimpakan, beri musibah kepada siapa yang Allah berkehendak. Jadi selepas dia pegang nozzle tu, tanggang apa, hak minyak tu, kemudian kita pula isi minyak pegang, maka dia kan boleh merebak, melainkan kita jaga lagi, pakai sarung tangan pula. Masya Allah, tabarakallah. Maka hak tu lebih baiklah. Tapi takkan panjang-panjang kita pakai, Allah Sayyidina Muhammad, sarung tangan, ya, yang diarahkan kepada kita sepanjang-panjang kita ni, iaitulah face mask. Sebagai mengelak virus itu masuk melalui Allah Sayyidina Muhammad, yang mudah merebak, ya, hidung dan juga mulut. Baik. Jadi takut itu harus, bukan boleh kita kata mudah boleh takut kepada virus ni, mu kena takut kepada Allah. Kita nak jawab lagu mana? Iyalah, kita ni Allah Sayyidina Muhammad, kerana setiap daripada kita itu fitrah, mari perasaan takut, mari perasaan gembira, suka, duka, sedih, ya, itu fitrah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tanya siapa pun, mu berani ke tak, mu berani ke takut kepada rimau, mesti dia jawab, ya, aku takut rimau, pasal rimau ketekan, makan, matilah. Contoh, maka demikianlah kepada virus ini, lebih lagi hak kita tak nampak. Maka ketakutan apa tu, perasaan takut kita kepada virus ini adalah harus. Dengan demikian dapat kita menghindarkan diri, mengelak, menjauhkan diri, itulah. Kalau tak mari takut, oh tak takut apa lagi, masuk kandang rimau, ya. Kalau Sayyidina Muhammad pergi zoo, masuk ke zoo, apa, wah aku tak takut binatang buah ni, apa saya tak perlu takut, takut hanya kepada Allah. Masuk dalam Allah Sayyidina Muhammad tepat rimau. Makanya Allah Sayyidina Muhammad beri mudarat, ada bahaya lah kena tekan kepada rimau. Demikianlah masuk ke tempat buaya dan sebagainya yang memberi mudarat. Jadi maka harus takut, kerana perasaan itu Allah kurnia dalam diri kita, dan Allah sebut dalam ayat 155 ni. Maka kita tidak boleh meletakkan bahawa tak boleh takut, hanya takut kepada Allah. Ya, beza kita yang kata harus takut kepada makhluk Allah ini, beza dia, kita takut kepada Allah, ya, kita takut kepada Allah, itulah dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada beza. Walaupun takut-takut ni, pada takut tu sama, tapi beza, takut kita kepada Allah makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita memperbanyakkan amal soleh. Berbeza dengan keharusan takut kepada makhluk Allah, kerana boleh beri mudarat ni, harus takut. Adalah bagaimana menghindarkan diri, menjauhkan diri. Takut kepada rimau, ya harus, pasal kita tahu rimau dia boleh tekan kita, boleh bawa kepada mudarat. Jadi harus kita takut, nampak rimau jauh lagi kita lari dah, jangan pergi dekat dia. Jangan pula kita kata bahasa
Oh, tak boleh takut kepada makhluk Allah, takut hanya kepada Allah. Makin dekat dengan rimah menetapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayat 156 tadi. Baik, maka Allah ajar dalam ayat ini, Allah uji tu dengan takut. Cuma takut kita ni bukannya menyebabkan kita lupa kepada Allah. Yang dilarang takut kita kepada makhluk Allah melebihi, menandingi takut kita kepada Allah. Itu dilaranglah. Takut kita kepada Allah itulah mutlak. Cuma takut kita kepada makhluk Allah adalah sebagai kita sebutkan tadi, harus untuk agar dapat kita mengelak diri. Kalau kita sebut macam tadi, contoh-contoh tadi, tak takut, tak takut, tak tidak tidak ikut patuh SOP. Jumpa dengan orang yang positif COVID, salam, peluk, cium. Maka kena kepada kita. Maka siapa yang salah? Kitalah yang salah. Pasal kita tidak jaga dari sudut, kerana kita tahu dari sudut membahaya tadi tu, memudaratkan, boleh berjangkit, boleh merebak. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, kalau mu duduk di tempat yang ada virus, mana virus ni tak sebar lagi, mu duduk dalam kawasan tu, duduk dalam kawasan ada virus, virus berjangkit ni, mu jangan keluar daripada tempat tu. Pasal bila mu keluar daripada tempat tu, mu akan bawa merebak kepada tempat lain. Okey. Manakala kalau sekiranya tempat tu ada virus, okay, tempat A ada virus, mu duduk tempat lain, mu jangan pergi ke tempat A. Kenapa? Kerana tempat A itu dah merebak penyakit tadi tu, virus tadi, apa kita berabak tadi. Jadi kita pergi seolah kita dari sudut in bracket dia, Allah SWT Muhammad, nak menceburkan diri yang Allah larang. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, yang kamu mencapokkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kerana kita tahu situ tempat wabak, kenapa kita nak pergi? Demikianlah. Maka itu harus kita takut kepada makhluk Allah atas dasar untuk kita menjauhkan diri kita, mengelak makin kita jauh. Berbeza takut kita kepada Allah, bukan seperti takut kita kepada rimau, takut kita kepada wabak ini. Takut kita kepada Allah itu makin kita taat kepada Allah, takut kita melakukan kemungkaran, takut kita meninggalkan perintah Allah, makin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal-amal yang amal soleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berbalik kepada ayat tadi, jadi Allah sebut wabashyiri sabirin, sabarkanlah berita gembira kepada orang sabar. Jadi orang yang sabar itu beroleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dalam ayat yang ke-157. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Oh, ni orang yang sabar. Dia ditipu musibah, ditipu ujian, dia sabar. Dia sedar bahawa itu datang daripada Allah. Allah nak uji dia, dia sabar redha. Tidak menyalahkan takdir. Tidak putus asa dengan rahmat Allah. Dia teguh lagi dengan memohon, Allah SWT, dengan melaksanakan segala yang Allah perintah, tambah amal soleh, makin dekat dia kepada Allah kerana sabar tadi, redha. Yang Allah sebut dalam ayat 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Orang yang sabar bila ditimpa ujian, mereka itu beroleh keampunan dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni, selain apa itu, sangat kita memerlukan kepada keampunan dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana inilah yang nak memberikan kebahagiaan dan kejayaan kita hidup di akhirat nanti. Seperti hujung ayat 187 tu, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tiga ayat ni mudah-mudahan memberikan motivasi, semangat ke dalam diri kita, walaupun kita hari ini dalam suasana PKP terbatas, ya, dalam daerah, ya, nak merentah daerah tak boleh, nak merentah negeri tak boleh, ya, nak pergi masjid pun tak boleh, ya. Melainkan kalau, ya, Allah SWT, yang kita tahu di Negeri Sembilan lah, ya, masih lagi buka seperti biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Beruntunglah Allah Sayyidina Muhammad yang duduk di Negeri Sembilan, ya, masih lagi boleh meneruskan amal apa tu, solat berjamaah, ya, masih lagi ada lagi majlis ilmu, ya, tapi dalam apa kita sebut batas penjagaan SOP, pematuhan SOP yang begitu ketatlah,
ya, dan kita tidak menafikan tempat-tempat lain, janganlah kita Allah SWT membanding beza. Oh, kenapalah negeri lain tak ikut negeri sembilan? Kerana urusan hal ehwal agama ni di bawah negeri masing-masing. Jadi kita kena ingat. Ya, kalau kita duduk di Kedah, kita kena aku kepada arahan keluar daripada jawatankuasa fatwa, jawatankuasa Allah SWT Muhammad, oleh jawatankuasa fatwa keluar garis panduan, kita aku. Dan demikianlah, begitulah Penang dan sebagainya yang lain, kita aku sebagai tanda kita taat kepada pemerintah. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kepada orang yang memimpin kamu, Allah SWT Muhammad, mereka pun ada kita sebutkan apa keperluan di sana untuk, ya, kerana masing-masing semuanya dalam batas nak berkehendak kepada kebaikan, maslahah untuk masyarakat, untuk apa siapa-siapa yang berada di bawah dia. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka ayat ini mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk menambahkan lagi amal soleh, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita patuh SOP itu sebagai ikhtiari kita untuk menghindarkan diri. Kalau Allah berkehendak nak bagi kena, ya kena, ya Allah sebut ni sebagai ujian, musibah, ujian kepada kita, redha lah. Ya, kalau tak kena, ya alhamdulillah, Allah tak uji dengan penyakit itu. Manakala Allah uji pula dengan benda-benda lain, maka begitulah masa kita hidup ni, kita diuji. Apabila kita diuji, bila putus ujian tu, bila kita mati, maka habislah, putus dah, tak ada dah ujian. Maka bila kita mati, habis dah ujian. Ha tu, kerana kadang kita berasa ujian ni lah perkara-perkara yang kita tak suka. Sebenarnya ujian ni lah perkara yang kita suka pun juga ada ujian daripada Allah. Contoh kita beri, kita kaya. Kita nak kepada kaya, nak jadi orang kaya, ya Allah beri jadi kita orang kaya. Ya, orang kaya pun ada ujian. Ya, dalam kekayaan dia, Allah uji dia. Ya, sejauh mana dia menggunakan kekayaan dia untuk agama. Sejauh mana dia kaya tadi itu, dia mengeluarkan yang wajib, zakat. Kemudian yang sunat, dia infak fisabilillah, sedekah kepada orang yang memerlukan. Maka ujian dia kepada harta. Ujian dia melalui harta. Kerana harta ni besar, ujian dia juga. Nanti di hari akhirat Allah tanya dua. Min aina iktasaba wa fima anfaqa? Dari mana dia dapat? Bila kaya banyak duit mari, maka Allah tanya dia, dari mana dia dapat harta? Bila satu dapat, dia dapat juta-juta, million, trillion. Maka datang pula pertanyaan sini, wa fima anfaqa? Dan kepada mana dia menafakahkan, dia belanja pula. Jadi banyak tu ujian. Dengan kaya pun ujian. Pastinya dengan musibah ni, pastinya ujian lah. Ya, kita sedia maklum, ialah ujian yang besar kepada kepada kita, yang selayaknya kita sabar dan redha. Mudah-mudahan ada di hujungnya nanti kemanisan. Pastinya kemanisan dia, di hujungnya nanti kemanisannya adalah nanti di hari akhirat lah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan hamba Allah yang dimasukkan dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan, ya, dengan bekat kesabaran kita atas segala ujian dan musibah yang Allah beri kepada kita, kita sabar dan redha, makin kita dekat, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi demikian tiga ayat 155 hingga 157 dari surah Al-Baqarah ini memberikan, mudah-mudahan memberikan kepahaman kepada kita. Dengan demikian bertambah lagi iman kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita sedar bahawa pandemi ini ujian daripada Allah. Walaupun macam-macam teori konspirasi, teori tu virus di reka cipta semua, tapi bila ia merebak tu adalah dengan kehendak Allah. Allah berkehendak. Baik itu disebutkan dalam satu perkara, benarlah manusia berkehendak dalam perkara itu, maka Allah juga berkehendak. Maka apa yang Allah berkehendak itulah yang berlaku. Ada perkara yang kita suka tetapi tidak baik bagi kita, maka Allah tidak beri. Ada perkara yang kita benci tetapi baik bagi kita, maka Allah beri. Ya, maka di sana masing-masing ada kita sebutkan hikmah yang kita tak tahu, apalagi yang akan berlaku pada masa akan datang. Muslimin muslimat rahimakumullah, sekadar itu dulu
Untuk perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan tiga ayat yang kita baca, yang kita petik, kita ambil faham tadi, meresap masuk dalam jiwa kita, menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Saya itu mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan, kekurangan, ya, terkasar bahasa dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ganjaran kepada kita atas usaha kita dalam menggandakan amal soleh kita kepada Allah. Segala itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.